Halo ibu-ibu, teman-teman YouTube semua. Kita bikin bolu ya. Ini ada gula 130 gram, mentega 200 gram, terigu 100 gram ya. Telur 4 ya. Ini kita pisah ya kocoknya ya. Pecah dua tuh jadi begini telur kuningnya. Ini susu bubuk 25 gram. Terus ini ada garam sedikit, SP sedikit, terus vanili juga sedikit gitu ya. Nah, ini buat warna nanti coklatnya ya. Ini saya pakai coklat ini Black Forest-nya ya. Dikit aja udah cukup, itu pekat banget hitamnya ya. Ini kita kocok putih telur dulu ya, pakai gula ya. Putih telur udah ini ya, udah kocok ya, kocok sampai gini ya. Kita pindah tempat, mau pakai tempat itu kocok lagi. Tuh mentega saya udah masukin ya. Telur masukin ya, kuning telur. Garam, vanili, masukin ya, SP juga masukin ya. Kalau nggak punya SP, TBM bisa ya. Sama aja TBM sama SP. Begini aja ya, kira-kira 5 menit lah kocoknya. Sekarang kita campurin ya, ini telur putih yang tadi kocok kita campurin di sini. Ini terigunya udah disaring ya tadi ya, dikit-dikit kita taruhnya. Ini susu bubuk ya. Nanti kita bagi dua ya, kita kasih warna ya. Kita ini dulu deh, apa coba dulu deh. Ini hitamnya pekat banget loh ini ya.
dikit lagi deh. Nah, itu aja ya. Ya, ini kita kasih kuning dikit aja ya, biar bagus itunya warnanya. Dikit aja, jangan banyak ya. Tuh kan, agak kuning dikit ya. Asal jangan kuning-kuning banget, dikit aja lah. Udah gitu aja ya, nanti kita masukin di kantong plastik ya, kayak begini nih ya. Begitu aja selang-seling ya, sampai habis ya gitu ya. Kita panggang ya. Nah, ibu-ibu, teman-teman YouTube semua, bolunya udah jadi ya. Cantik banget kan? Ini dua warna tuh, satu bolu jadi dua warna. Ini enak sekali loh. Kapan-kapan coba bikin ya. Gitu aja ya, terima kasih ya ibu-ibu, teman-teman semua yang udah nonton video saya, terima kasih ya.